sekarang kita sedang berada di Turun Tebel, jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Tidak terlalu besar ya. Jadi tadi guys, banyak mungkin lubang-lubang tempat penyimpanan hartanya katanya. Ini si Korun. Nah, mohon apa di situ ya? Coba siapa tahu ada hartanya di sini. Banyak tanya guys. Sendirian? Sendirian kini mana tuh? Pasir guys. Mantap. Oke guys, jadi itu tadi salah satu kunjungan kita. Pak Integrong. Dari dulu sampai sekarang dapat. Nah, makanya ada pendapat yang bilang itu yang ditenggelamkan cuma Korun, tidak ada hartanya. Mana ada daunnya? Danaunya Ustaz Helmi. Ini danaunya ini. Danau Korun. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya bersama Anugra dan teman-teman yang lain sedang berada di mana ini kita Anugra? Kita sekarang ada di Danau Korun. Namanya Danau Korun. Tahu sejarahnya sih? Gak tahu. Kalau mau tahu sejarahnya langsung Ustaz Helmi langsung. Kalau mau tahu sejarahnya, oke okay, nanti kita tanya Ustaz Helmi di sana. Namanya Islam. Mana guys? Ini sebuah ini memang Pia, salah satu sopir kita. Ya. Ini kita ini lagi di Danau Korun. Sabtu Korun. Seperti yang Islam mengatakan bahwa dia itu adalah sebuah Nebulosa. Dia hidup di zaman Nebulosa. Dikatakan bahwa dia itu masih beriman kepada Nabi Musa. Tapi wajah dua. Ya, dalam artian dia jadi mata-mata dari Firaun satu. Kita kan juga pada saat itu adalah Ramses dua. Jadi ini sebenarnya kalau yang kita dengar itu adalah seorang yang kaya memiliki banyak harta. Ya, memang demikian, tapi tidak akan sekaya Firaun satu itu. Firaun satu itu menjadi sebagai mata-mata memberikan harta agar Meshi. Luar biasa. Dia ditenggelamkan di sini, guys. Apanya ditenggelamkan di sini? Ditenggelamkan, tapi ada yang mengatakan ditenggelamkan sama hartanya. Tapi ternyata tidak ada hartanya sih. Ya jadi ada satu pendapat. Ya jadi itu tadi jadi katanya ada satu pendapat bahwa
Korun ditenggelamkan di sini beserta harta-hartanya. Yang kedalamannya 30 sampai 40 meter. Tetapi setelah dilakukan penelitian, ya kayak tidak ada tanda-tanda bahwa ada sisa-sisa walaupun sedikit, walaupun secuil dari harta-harta korun. Tetapi makanya ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang ditenggelamkan di sini ya cuma korun katanya, ya nggak tahu benar kualitas atau tidaknya, tapi hartanya tidak. Itu pendapat yang kedua. Ini tempat pertama yang kita kunjungi di Fayum ini, Al Fayum. Setelah ini kita akan ke kemana ke sini ini? Hah? Kita akan ke Istana Korun. Kita naik terus, guys. Kita ikuti saja orang Mesir ya. Hai guys, sekarang di sana turun, guys. Di bawah, masih di bawah. Ada ke tempat? Hah? Anu ke apa ngapa? Woi, woi. عربي معروف. Oke, jadi sekarang kita berada di ini konon adalah istananya Korun, tapi sebagaimana yang kita lihat ini adalah sudah direnovasi, guys. Kita lihat ke dulu ini.
ini sudah bukan barang asli pada tahun pada zaman Korun, tapi ini sudah renovasi. Hah? Tapi oh, ini iya, menyerupai dengan bentuk aslinya. Jadi aslinya itu memang terlalu tinggi. Diminta foto guys kayak artisnya. Binti, binti. Tutup gitu. Oke guys, jadi sekarang kita seluncur pasir. Okay. Ini namanya Islam. Oke. Okay. Yang siap berseluncur. Mutau juga. Oke. Di sana juga banyak sekali orang, guys. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu tertarik berseluncur. Saya cuma mau menikmati pasir. Aduh guys. Oh ternyata tidak bisa bang. Bagi sepatu di sini. Bagi sepatu tidak bisa. Aduh tidak. Aduh guys, saya lupa buka sepatu. Ternyata sulit di sini. Kalau kita pakai sepatu. Kita buka sepatu dulu. Kencang, tapi ya